Jadi waktu gue ke rumah sakit subuh-subuh itu, gue sama sekali nggak ada pikiran kalau Fendri bakal lahir hari itu juga. Jadi kayak yang biasanya kita banyak persiapan, semua taruh taruh barang di mobil. Hari itu kita santai banget, ya udah berangkat ke rumah sakit dan kita pikir bakal disuruh pulang lagi gitu karena terlalu santai gitu. Eh ternyata pas dicek udah langsung bukaan 3. Terus abis itu gue waktu itu cuma kayak nunggu dia sebentar, dia di kasur, gue administrasi sebentar ke bawah. Setengah jam kemudian, tiba-tiba si Fendri udah nge-line, udah bukan 7. Itu dalam 1 jam dari bukan 3 langsung bukan 7. Gue udah panik dan dalam hati gue kayak mikir, ya ampun ya beneran gue bentar lagi punya anak. Gue masih kayak nggak percaya gitu, gue seriusan nih hari ini juga punya anak gitu. Ya udah, abis itu gue standby aja di sebelah Fendri, ya pasang-pasang kamera sedikit buat rekam-rekam. Abis itu standby, jagain dia sampai lahiran, nungguin dokter datang, terus bener-bener ya akhirnya dari Zaika keluar. Waktu itu rasanya seneng banget, campur terharu, rasanya pengen nangis tapi nggak tahu kenapa air mata nggak keluar. Tapi intinya seneng banget parah hari itu. Waduh, jangankan sampai rumah, mau pulang aja susah. Jadi waktu itu lagi, kebetulan lagi banjir di Jakarta. Jadi pas sore itu kita pulang, udah keluar dari rumah sakit, itu bener-bener macet total, nggak gerak sampai setengah jam lebih, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi akhirnya kita memutuskan balik lagi ke rumah sakit, nunggu sekitar 1 jam atau setengah jam, udah capek banget, sampai akhirnya macetnya udah reda, baru kita bisa pulang. Dan ngapain kalau nyampe rumah? Ya kita sempet beres-beres sebentar, abis itu nidurin si baby Zaika juga, kita mencoba tidur gitu. Abis tidur bangun lagi karena dibangunin, abis bangun mencoba tidur lagi, bangun lagi, abis tidur lagi, ya kira-kira jadinya gitu deh, nggak tidur-tidur. Rasanya seneng banget karena gue tau Fendiannya dari lama, dia emang dari dulu cita-citanya emang punya keluarga ya, punya suami dan punya anak. Jadi sekarang udah punya anak beneran tuh seneng banget gitu, dan apalagi dia emang bener-bener dari zaman kuliah, dari dulu juga gue kenal dia emang suka banget segala sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak. Sekarang punya anak sendiri jadinya seneng banget. Meskipun pas kita pertama kali ada baby Zaika gitu kan pas lahir, sebenarnya itu kita memasuki challenge yang berikutnya ya, karena setelah bayi lahir itu ya kita biasanya kita suka kadang-kadang suka clueless, tapi ya kita jalani bareng-bareng aja, kita belajar bareng-bareng. Tapi intinya kita mencoba untuk tidak panik gitu. Dan setiap ngeliatin Zaika tidur tuh rasanya kayak, atau pas lagi dia senyum tuh seneng banget. Jadi kadang kalau kita lagi panik atau lagi stres atau lagi ada masalah, itu rasanya semua masalah tuh hilang. Kayak udah terlalu bahagia ngeliat baby Zaika, kayaknya kayak cuma tidur aja tuh enak banget diliatinnya. Apalagi dia senyum-senyum cingir-cingir gitu tuh seneng banget. Jadi kita berdua benar-benar super-super happy banget sekarang. Kalau menurut gue sih, jadi ayah yang baik ya, biasanya kan kalau bapak itu kesannya jobdesknya cari nafkah, bekerja, terus ibu yang ngurus anak gitu. Menurut gue paham itu sih yang harus kita pelan-pelan kita kikis gitu, karena menurut gue setiap anak juga butuh perhatian dari bapaknya, dan perhatian ini bukan dalam bentuk barang atau fasilitas, tapi dalam bentuk waktu gitu. Karena
pada akhirnya milik kita yang paling berharga cuma waktu, dan itu yang harus kita kasih gitu. Jadi kalau gue sih berusaha menjadi ayah yang baik, dalam artian berusaha menyediakan sebanyak mungkin waktu yang gue bisa untuk anak-anak gue. Ya sampai saat ini sih kalau ditanya udah jadi ayah yang baik atau belum, ya sulit juga untuk menilai ya. Orang lain mungkin yang nilai atau anak gue sendiri yang nilai. Tapi yang berusaha gue lakukan sih paling tidak gue percaya gitu, apapun yang pengen diajarkan orang tua buat anaknya itu harus lead by example gitu. Sama lah kayak bos di kantor gitu, kalau pengen memberikan contoh yang baik sama anak buahnya, ya dia juga harus melakukan hal itu. Sama kayak gue ke anak gue juga gitu gitu. Apapun yang mau kita ajarkan, ya kita juga harus memberi contoh gitu. Kita mau punya anak yang sopan, ya artinya kita juga ke orang lain harus sopan dan seterusnya. Jadi itu terdengar seperti hal yang sangat sederhana, tapi sebenarnya kalau dilakukan itu capek, karena kan bayangin setiap hal yang kita kasih tahu itu harus kita lakukan gitu, dan itu banyak banget hal yang harus kita teladankan kepada anak. Sebenarnya PR sebenarnya, tapi ya menurut gue itu sih yang berusaha gue lakukan supaya jadi bapak yang baik. Kalau anak nangis itu kayaknya setelah pengalaman dua anak ya, cara paling efektif untuk meredakan anak yang sedang nangis, kalau memang nangisnya itu nangis yang rewel gitu ya, kalau nangis yang lapar tentu harus dikasih makan gitu, tapi kalau nangis rewel gitu, cara paling efektif berdasarkan pengalaman gue adalah segera cepat-cepat dialihkan perhatiannya. Itu cara paling ampuh menurut pengalaman gue. Jadi harus cepat-cepat dialihkan. Jadi misalnya dia rewel minta sesuatu gitu, langsung cepat-cepat dialihkan perhatiannya. Lihat nah, ada naga gitu atau apa gitu, terserah. Pokoknya biar dia, ah mana naga? Bapak gua gila gitu, apapun. Jadi kalau perhatiannya teralihkan, pasti dia akan langsung ut gitu, lupa dia sama nangisnya. Biasanya itu berhasil. Okay. Ready? Set. Go. Ah, number. Alright. High five. Okay. Pria tulen adalah pria yang bisa kasih dukungan emosi terhadap anak. Setuju, setuju banget. Karena istilahnya kita mesti jadi real banget gitu sama anak gitu. Kalau misalnya memang dia mengalami hal yang sedih, ya kita pun juga kasih penjelasan. Dan it's okay untuk nangis, gak apa-apa. Itu kalau misalnya zaman dulu kan, lagi-lagi gak boleh nangis. Maksudnya sekarang gue mengajarkan anak gue gak seperti itu. Ya kalau misalnya main sama kakak-kakaknya, itu sering banget nangis, berantem dan nangis gitu. Dan itu biasanya kita, gue sama istri gue kasih penjelasan gitu. Kalau misalnya main itu mesti share, gak boleh rebutan dan segala macam. Dan itu rules-nya dalam bermain gitu. Dimanapun, mau di rumah, mau di luar, mau di sekolah, rules-nya begitu. Kalau misalnya main, ya jangan rebutan. Kalau anak kalah lomba ya nggak apa-apa, karena memang dia mesti belajar dalam kompetisi nggak selalu menang, dan dia pun juga mesti belajar how to deal with his feeling gitu. Itu bagus menurut gue gitu. Jadi mempunyai banyak pengalaman lah menurut gue. Kalau misalnya dia dijahatin sama temennya pun juga, gue lebih suka kasih dia pengertian. Maksudnya kenapa dia jahatin? Apakah dia pukul duluan kah? Atau bagaimana gitu? Atau mungkin temannya nggak sengaja? Gitu, karena kan pada dasarnya nggak ada anak-anak yang punya naluri untuk menjahati gitu ya sebenarnya. Kasih pengertian itulah. Nah, memang agak susah kalau misalnya gue kasih pengertian ke anak gue kalau ada cewek yang menolak dia gitu ya. Ya mungkin palingan gue bilang kalau ceweknya juga nggak cantik. Nggak. Yang akan gue lakukan adalah gue akan kasih penjelasan yang se-real mungkin gitu, karena gue gak akan berusaha untuk menutup-nutupi dan terus abis itu mendalihkan dia dengan hal-hal yang lain gitu. Enggak, dia mesti belajar untuk menghadapi sih.